Oh hai minasan, selamat datang lagi di channel RIP, ini channelnya Kensose atau X Magang. Oke. Oh hai mina. Oh genki desu ka? Genki desu ne. Ja, kanbare. Oke. Di video kali ini kita ngebahas rewind aja ya 2020. Oke. Nggak kerasa tahun 2020 itu udah mau habis dan mau ganti tahun 2021 ya. Jadi buat teman-teman yang udah ngelewatin tahun 2020 kemarin, tetap semangat ya untuk menjalani tahun 2021 berikutnya atau tahun depan, harus lebih semangat. Kayak nggak kerasa tahun 2020 udah berakhir. Dan kira-kira apa aja yang udah teman-teman dapatkan di tahun 2020? Kira apa aja? Kalau aku, oke, kita ngobrol ya. Konten kali ini intinya kita ngobrol aja ya, karena bingung juga mau bikin konten apa. Kita ngobrol aja. Di tahun 2020 kemarin, kalau versiku ya, rewind versiku aja. 2020 kemarin tuh rencananya mau berangkat lagi ke Jepang, tapi berhubung adanya pandemi, jadi ya mau nggak mau ketunda. Terus hal positif yang bisa didapat di tahun 2020 itu, aku nggak sengaja atau nggak diperkirakan sih, aku nikah Oktober kemarin. Dan sekarang alhamdulillah dapat calon penerus tahta di PNI ya, alhamdulillah. Istilahnya istriku hamil lah, gitulah bahasa halusnya. Dan kita bahas apa lagi ya? Oh iya, kebahas channel di PNI aja. Sekaligus di video kali ini aku juga mau ngingetin ke teman-teman kalau channel di PNI itu nggak mati. Mau tak upload lagi. Perasaan video-video kemarin juga mau bilang mau upload tiap hari, tapi nggak kesampaian. Jadi semoga di tahun depan, di tahun 2021 nanti, atau istilahnya tahun besok ya, karena sebentar lagi udah pergantian tahun. Semoga di tahun 2021 nanti aku bisa semangat lagi buat videonya. Dan aku juga mau kasih tahu ke teman-teman ya, tahun 2021 nanti atau tahun baru nanti aku ada project baru, project rencana sama teman. Jadi buat teman-teman tungguin aja proyekku ya, projectnya. Dan stay tune juga di channel ini, karena aku ingetin sekali lagi channel IDP ini nggak mati ya, karena mau aku uploadin lagi video-video selanjutnya. Oke, aku juga mau nyapa buat teman-teman yang kepending keberangkatannya ke Jepang ya, tetap bersabar, tetap belajar Jepang. Jangan menyerah. Akira minaide, gambate kudasai. Moto gambate kudasai. Tetap semangat, kalian pasti bisa berangkat ke Jepang. Dan buat teman-teman yang masih proses belajar bahasa Jepang dan mau rencana berangkat ke Jepang, mudah-mudahan tahun 2021 nanti bisa berangkat ya, paling enggak pertengahan tahun lah, karena teman-teman tahu sendiri kondisinya corona seperti ini. Pokoknya inti video kali ini ya cuma mau menyapa teman-teman, menyapa subscriber di akhir tahun ini kalau channel IDP ini masih aktif. Dan tungguin ya konten-konten berikutnya. Oke. Ini video cukup sampai di sini ya. Mite kurite arigatou gozaimashita. Ja, mata ne. See you the next video.